biar nggak pegel. Emang masih sakit? Sakit nanti. Emang perutnya gendut? Gendut? Oh gitu. Kamu juga perutnya gendut ah? Coba. Continue. Halo guys, balik lagi di Jali Studio. Sekarang kami mau main Roblox lagi. Ini servernya My Little Pony 3D ya. My Little Pony 3D. Ini role play tentang My Little Pony. Cuman dari beberapa server Little Pony yang kami cari, kayaknya ini yang paling lumayan ya. Kenapa kami bilang lumayan? Karena sebenarnya nggak ada server yang bagus juga secara animasi ya. Ada satu server yang malah grafisnya karakternya itu 2D. Nah yang ini 3D walaupun masih ada beberapa kekurangan. Lihat ini matanya masih ada item-itemnya ya. Animasinya masih ada beberapa kekurangan, tapi ini yang paling lumayan kalau menurut kami. Ini yang main Freya ya. Ini kami project gambar dari smartphone ke laptop, terus kami capture. Kamu mau kemana, Dek? Mau jadi apa kamu? Rarity? Mana Rarity? Ini di Ponyville ya. Ini ceritanya di Ponyville. Ponyville itu desa, desanya My Little Pony, Dek. Ponyville namanya. Animasinya memang masih agak kasar ya. Kalau kita lihat jalannya juga masih ya so-so lah, tapi lumayan, paling lumayan server ini My Little Pony 3D ini. Sisanya itu malah kurang dari ini, malah animasinya, grafisnya untuk role play yang My Little Pony ya. Itu rumah siapa, Dek? Ke rumah siapa? Nggak tahu. Ini. Ada kolam renangnya itu. Ini tuh ini hangat. Hangat, kolam renangnya hangat. Selalu dampingi anak-anak kalian saat bermain ya, guys. Karena pendampingan orang tua itu perlu saat anak bermain game. Biar kita tahu anak kita main game apa, terus apakah ada konten-konten yang sensitif misalkan, atau mungkin ada sesuatu yang tidak kita harapkan, kita bisa dengan segera memfilternya kalau kita dampingi anak kita. Jadi penting untuk mendampingi anak-anak kalian saat bermain game atau mengkonsumsi konten-konten terutama dari internet seperti itu. Mau jalan-jalan kemana, Freya? Coba aku masuk deh. Aku mau masuk pakai HP aku. Iya, jangan pakai laptop. Itu kan buat kamera aku. Nih, coba aku masuk ya. Aduh. Ini kok pemainnya cuma kamu doang ya? Lagi sepi ya servernya? Nggak ada pemain lain? Itu nyangkut. Kok nggak bisa keluar itu? Ini rumah orang. Rumah orang? Jumping on the bed. No, no, no. No jumping on the bed. Aku mau jadi Applejack. Applejack tuh cewek apa cowok sih? Hah? Applejack itu cewek? Iya. Aku jadi Applejack gak apa-apa. Jangan. Ya udah, ganti lagi apa? Kayaknya ini Bu. Ini apa? Apple Boom? Bukan. Itu orang lain. Orang, ya udah coba ini aja. Kamu ada di mana? Aku ada di sini. Nggak kelihatan. Ini rumah yang pagernya warna apa? Temboknya warna apa? Ini ya coklat. Orang, iya, rumah orang.
hijau. Oh, yang temboknya warnanya hijau. Coba. Yang banyak flowernya. Nah, itu dia tuh aku masuk juga. Kamu jualan bunga ceritanya? Ya. Lihat enggak aku? Halo. Lihat. Halo, aku mau beli sesuatu. Apa? Beli apa ya? Beli bunga deh. Beli bunga. Ini gimana cara ngambilnya bunganya? Di sini. Mak, nggak bisa diambil bunganya. Ceritanya bohongan. Oh, ceritanya bohongan. Terus di atas lantai 2 ada apa? Ada coba kita tidur. Naik. Ada tempat tidur. Ada tempat tidur. Oke. Ada oh, gratis tidur. Oke guys, sekian dulu video game kami kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa pesan kami tadi, dampingi putra-putri Anda saat bermain game atau mengkonsumsi konten dari internet ya. Biar kita tahu apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita gitu. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Dadah.